Di mana pertandingan pada sore hari ini sudah berlangsung 2 set. Demikian yang dapat kami laporkan, kami kembali ke studio. Tiga, dua. Tiga sama. Empat, tiga. Lima, tiga. Kembali kita memandu jalannya pertandingan pada sore hari ini di set yang ketiga, di mana masih di bagian putra pertandingan RT6 melawan RT9. Di mana Benny kembali menempatkan bola pendek, namun gagal menyeberang net, mengubah angka 3-1. Solid serve. Dino bekerja sama dengan nomor 13, dorong saja. Pemain nomor 13 pengganti bisa mengubah angka kembali atau langsung. Bekerja sama Agus Tono. Pilo bekerja sama dengan Eli. Umpan Beni diangkat menggunakan kaki. Agus Tono umpan Boris. Sabar saja. Dorong. Namun 13 masih dapat mengembalikan kembali. Apin. Kembali Boris mendorong bola. Banyak amat tuh Pak Jo. Dia malu Pak Jo. Jangan mendapatkan bola mengubah kedudukan. 5 satu. Kembali Tole. Kilo. Eli gagal menempatkan penjarian bola dengan akurat, kembali mengubah 6-1. Kembali 13. Agus Tono umpan ditambah saja oleh Eli. Penempatan bola ituan yang cukup baik, mengubah kedudukan menjadi 7. Baik, orang buka terus penatet lalu baik dibuka. Boleh. Gara-gara main kuat. Kembali lagi pemain dari 14 kurang akurat mengembalikan bola. Apa? Pemain nomor 16 melakukan serve.
Martin bekerja sama Agus Toro kembali penempatan bola diambil alih oleh Morris. Gagal nomor 13 pemain dari FC 9 gagal penempatan bola. Eliezer bersiap untuk serve. Terjadi pergantian pemain. Nomor 13 keluar masuk nomor 11. Masuk 15 pengganti pemain yang 15. Semoga membawa semangat bagi tim untuk melakoni pertandingan dengan penuh semangat kembali tadi. Santai saja mengembalikan bola Morris ke jarian jauh. Kembali Robert cara menempatkan bola masih dapat selamatkan Agustono. Bekerja sama Randini. Ternyata bola meninggalkan lapangan dengan demikian mengubah angka menjadi 10-2. Itu jauh sementara tertinggal RT 9. Eli masih. Radini bekerja sama dengan Benny. Kembali Benny menggunakan telapak bagian kanan bagian belakang jarinya. Mengubah angka 11. Oke. Terus siap. Sepertinya Eliezer kurang akurat menempatkan bola. Sorry. Bola lambung terlalu melebar. Tenaga ekstra. Bola lambung jauh keluar. Jam berapa?